Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan atau membahas atau meriaksan bahasanya seperti itu ya, tentang salah satu habaib yang menyatakan bahwasanya Nabi ini dari Yaman. Karena memang Nabi ini kan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail ini kawin dengan suku Yaman. Kalau tidak salah sukunya itu Jurhum dari kabilah Yaman. Kemudian dinisbatkan kepada Jurhum yang berasal dari Yaman, maka Nabi Muhammad dikatakan sebagai Rajulul Yamani. Sehingga memang ada salah satu habaib yang mengatakan Rasul ini pernah mengatakan ana Rajulul Yamani. Padahal kalau kita telisik atau kita cari hadis ini itu tidak ada. Tapi sebelum kita panjang lebar menanggapi tentang masalah apakah Nabi ini memang dari Yaman atau tidak, karena dinisbatkan kepada mungkin dengan bahasa istrinya Nabi Ismail alaihissalam, karena Nabi memang keturunan dari Nabi Alis, dari Ismail Nabi Ismail alaihissalam, kita saksikan dulu videonya. Jawabannya tuh paling jelas gitu ya. Oke, beberapa bulan yang lalu alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Ya, karena niatnya bagus mau ketemu ulama, dekat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu, dia apa saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan, supir taksinya ngajak ngobrol saya. Oh, dia bilang, "Ana Yamani." Saya jawab, "Ana Indonesia." Berpaksa. Dia jawab lagi sama dia, "Lah, Ana Yamani." Dan saya jawab, ya kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia. Kemudian setelah itu dia bilang, kalau kamu atau orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebenarnya adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia terangkan, kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini. Tafsirnya ini, kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarat, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai Yaman, mungkin saya diperang atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Jadi sepanjang perjalanan itu, dia sampai terangkat, ini ayat Quran, dan saya cek, betul semuanya, gak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Jadi antaranya, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah. Kemudian proses bagaimana munculnya air Zam-zam. Nah setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau gak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau gak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu ada suku Jurhum. Nah suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam video tersebut kalau kita saksikan penjelasannya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Yaman, berdasarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keturunan daripada Nabi Ismail alaihi wasallam, dan Nabi Ismail alaihi wasallam ini kawin dengan salah satu kabilah yang dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum. Ini kalau kita bahasakan kan begini. Jadi Nabi Muhammad alaihissalam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dinisbatkan kepada Yaman karena ibunya, kita gambarkan seperti itu. Meskipun jaraknya ke 500 mungkin 500 tahun lebih ya gitu bahasanya, atau jauh begitu bahasanya. Nah, kalau kita begini ya, kita nanggapi begini dulu di dalam video tersebut. Kalau kita ngikuti kaidah dari para habaib semua bahwasanya nisbatnya ayah, nisbatnya anak itu kepada ayahnya bukan kepada ibunya, maka seharusnya dinisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kepada istri dari Nabi Ismail alaihi wasallam, tapi kepada Nabi Ismail alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihi wasallam itu kalau kita lihat sejarahnya, beliau ini kan berasal dari Damaskus atau Babilonia ya, atau yang sekarang disebut sebagai negara Irak.
Nah, seharusnya menurut pandangan saya, atau memang lumrahnya begini seharusnya, lah Nabi ini itu dari Irak dan istrinya mengikuti istrinya Nabi Ismail alaihissalam itu dari Yaman, begitu seharusnya begitu. Jadi dari Irak buru yang sebutkan, kenapa kok harus dari Irak? Karena memang Nabi Ismail alaihissalam ini dari Irak, bukan dari selainnya, begitu. Kemudian begini, kalau kita melihat di dalam peta apa ya sejarah, dan juga kita lihat di dalam peta dunia, kan begini. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan Allahumma barik lana fi, juga salah satunya ada apa? Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Itu kan di Yaman dulu bahasanya. Sedangkan kalau kita lihat sejarah, saya lihat ini penjelasan di salah satu situs ya, sejarah bahwasanya dulu ternyata negara Yaman sekarang yang terbagi utara dengan selatan itu dulu itu hanya yang disebut Yaman di zaman Nabi Muhammad SAW itu bagian utaranya, bukan selatannya, begitu. Dan yang selatannya itu yang ada negara Yamannya, nah yang utaranya itu yang tidak ada. Nah, di yang Nabi yang didoakan atau yang didoakan oleh Nabi negara Yaman kala dulu itu sekarang adalah Yaman yang bagian utara. Begitu, itu bukan bagian Yaman yang selatan yang ada Hadramautnya. Ini mengikuti keterangan yang saya baca di internet ya, atau keterangan di yang saya baca ini. Kemudian kan begini, dijelaskan juga di sini bahwasanya kan yang disebut sebagai sebagai negara Yaman itu ya memang terbagi dua di masa sekarang, bukan di masa terdahulu. Jadi kalau kita relevankan dengan hadis Nabi yang mengatakan Allahumma barik lana fi Yamanina, maka itu yang dimaksud adalah Yaman zaman terdahulu, bukan Yaman sekarang, begitu. Dan Yaman sekarang itu masuknya zaman yang Yaman utara, bukan Yaman yang bagian selatan yang ada Hadramautnya, begitu. Ini kita berbicara secara negaranya, begitu, tidak berbicara apa berbicara tentang masalah ini dan itunya. Kemudian begini, kalau kita melihat memang di teman-teman nanti bisa lihat di internet sendiri tentang masalah pembagian Yaman itu. Memang kalau kita lihat ada bahasa begini di sini, bahwasanya dulu yang disebut sebagai Yaman utara itu memang Yaman yang dulu dikuasai oleh Bizantium atau Romawi Timur, begitu. Kemudian sedangkan Romawi Barat itu sudah runtuh. Jadi memang yang disebut dengan Yaman yang didoakan atau negara Yaman yang termasuk di dalam doa Nabi Muhammad SAW itu Yaman Utara, bukan Yaman Selatan, begitu gampangnya. Jadi kalau kita melihat penjelasan ini, bagaimana kalau kita simpulkan? Banyak hadis yang menyinggung tentang masalah negara Yaman itu benar. Benar begitu. Yang salah satunya yang saya bacakan tadi juga ada hadis yang berbunyi begini. Ini labi ukri haudi adwanun nas apa adunun nas ini li ahli Yamani atribu bi asaya hatta yarfadu alaihim. Ini yang riwayatnya Muslim ya. Ini benar seperti itu. Memang nanti Rasulullah itu bahasanya itu mengedepankan penduduk Yaman. Lah entah ini Yaman apa selatan atau utara, kita gambarkan seperti itu. Karena sekarang ini kalau kita melihat Yaman itu terbagi dua, negara Yaman itu. Tapi kalau kita melihat pada sejarah zaman terdahulu berdasarkan referensi yang saya miliki ini, itu sepertinya adalah Yaman bagian utara yang Hadramut tidak masuk di sana. Maka di penjelasan ini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ini bagi teman-teman nanti yang mendukung misalnya kelompok Pak Alawi, jangan dikatakan saya atau teman-teman itu rasis atau tidak berpikir secara objektif. Kami tetap berpikir secara objektif bahwasanya memang data yang kami miliki seperti itu. Nanti teman-teman yang mungkin yang tidak setuju bisa untuk menyanggah lagi dengan data yang ada, tapi tidak usah mencaci maki atau membuli atau yang lainnya. Kemudian begini, ketika saya menemukan salah satu hamba Aibiyah yang mengatakan begini, dia mengatakan Rasulullah pernah berkata ana rajulun yamani, maka itu kurang benar. Maka ini termasuk nanti yang seseorang yang berdusta
atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Maka nanti dosanya itu sangat sangat besar ya, sehingga dijanjikan atau diganjari nanti dengan fal yatamawa maqadahu ala nar atau minan nar, begitu ya. Kalau begitu bagaimana ya, sebenarnya tidak benar, itu dusta. Ketika mengatakan Rasulullah adalah rajulun Yaman, Yaman atau Yamani, itu salah begitu. Tidak berdasar begitu. Kemudian kalau kita melihat sejarah seperti yang dikatakan tadi, seharusnya kalau memang apa Nabi itu pun disebutkan kepada Nabi Ismail alaihissalam, seharusnya kepada Nabi Ismail alaihissalam, kepada negaranya beliau, bukan kepada negara ibunya. Karena memang konsep yang diusung oleh para sadah Ba'alawi ini adalah nisbat seorang anak itu kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Seharusnya kan Nabi Ismail dari Damaskus atau sekarang disebut sebagai Irak, ya seharusnya dikatakan saja Nabi Muhammad itu adalah orang Irak, bukan orang, sekaligus orang Yaman bagian utara, bisa begitu katanya, atau bagi orang Yaman begitu, karena dari kabilah Jurhum, bisa begitu. Jadi kalau begitu, apa istilahnya itu bagus, ini termasuk yang penjelasan secara objektif begitu. Maka kalau begitu nanti kan enak begitu bahasanya, dilihat dan didengar oleh orang-orang awam begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullahu ahsanan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.